Saya ada urgensi kampanye lagi. Oke, mau ada deklarasi. Oke. Apa mau tanya apa? Tadi gimana Kang? Di dalam konsolidasinya. Ini soal pertemuan di dalam Emil. Tadi gimana kan dirinya yang disepakati udah disiap diumumkan? Ya, tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di Sinses nanti di tim ses Rido akan jadi ketua dewan pembina ya. Sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Rido setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Rido, kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Rido melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh, kira-kira begitu. Soliditasnya gimana Pak? Hah? Soliditasnya gimana? Soliditas di koalisi? Oh, soliditasnya kan makin baik. Rapat-rapat seperti ini kan mengerucut pada sudah level teknis Mas, kira-kira gitu ya. Sudah bukan lagi ngomongin hayu kompak, tapi sudah pembagian tugas, maaf ya. Partai A tugasnya apa di mana, sampai partai nomor sekian diberi tugasnya sama. Jadi tidak ada duplikasi. Misalkan yang satu kampanye melalui tema kesehatan oleh partai A, yang satu kampanye lewat tema pendidikan atau tema keumatan oleh partai nomor sekian. Jadi kayak sepak bola lah, ada posisi di tengah, di belakang, di depan, sehingga tidak ada duplikasi. Nah, terus ada puluhan nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai ketua dewan pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Oh, itu mah rahasia dapur dari pasangan Rido. Kita bergerak berdasis data ya. Yang kuat kita perkuat, yang lemah kita perbanyak eksistensi kehadiran dari pasangan. Bang, kemenangannya satu kali satu putaran, Bang? Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Gitu. Kang Emil, ini kan visi-misi. Ya nanti saja, saya intinya menyampaikan pesan ingin bertemu dulu, tidak melulu ujungnya meminta dukungan ya, tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika nanti kami terpilih. Sebelumnya kan visi-misi sudah diserahkan dalam salah satu program pendidikan itu kan sekolah akan digratiskan kan, itu untuk negeri aja atau untuk swasta juga kan? Sebenarnya program itu memperkuat yang sedang disiapkan di 2025. Jadi buat keluarga prasejahtera itu gratis tidak hanya di negeri tapi juga di swasta. Tapi swastanya swasta yang masuk dalam jangkauan dari Pemprov DKI. Bang Erka, salah satu titipan Pak Prabowo kan prasejahtera aja ya kan? Ya. Bang Erka, salah satu titipan Pak Prabowo kan mengenai tangguh raksasa di Jakarta. Sedangkan beberapa gubernur sampai saat ini belum bisa mengatasi hal tersebut. Bagaimana Kang Erka meyakini Pak Prabowo bisa mengatasi itu, Pak, pembangunannya? Di Jakarta itu kan ada dua kegiatan ya. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, anggaran DKI, dan ada kegiatan yang dibiayai oleh pusat. Nah, Giant Seawall itu adalah proyek pusat yang selama ini beberapa gubernur
belum bisa karena kan prioritas dari presidennya mungkin berbeda. Kalau yang Pak Prabowo sudah menyatakan penanganan banjir laut utara dari Jakarta sampai Surabaya ini akan jadi prioritas. Dan itu akan dimulai tahap satunya tentu di Jakarta di era Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Oke, terakhir. Merupakan bagian dari tim pemenangan Bapak juga? Saya tidak hafal, tidak ikut di politik lokalnya, saya tidak bisa menjawab. Saya cuma baca berita juga, yang saya tahu Pak Heru tidak diusulkan oleh DPRD. Tapi mungkin dari pintu usulan kementerian, karena yang saya tahu ya, usulan PJ itu bisa dari bawah dan bisa dari pusat. Jadi saya doakan yang terbaik buat beliau. Oke, karena beliau sahabat saya juga. Terima kasih. Oke, op. Oke, stop, Pak. Stop, Pak. Toki. Oke, makasih Pak. Subur. Mau Bang? Kasihan Pak. Sudah sehat. Dia di luar. Saya ada urgensi kampanye lagi. Mau ada deklarasi. Oke. Apa mau tanya apa? Tadi gimana Kang? Di dalam konsolidasinya. Sudah pada siap, guys. Ya, tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim ses nanti di tim ses Rido akan jadi ketua dewan pembina ya. Sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran sedang dihitung wilayah-wilayahnya di